baik. Oh, umpan terobosan yang baik. Kini baik Amiatun satu lawan satu dengan penjaga gawang ya. Masuk. Gol pertama bagi Indonesia tercipta ketika pertandingan belum berlangsung 10 menit. Menit ke-7. Melalui umpan yang sangat baik tadi dilakukan oleh Sef Aibut nampaknya, Bung Rai. Ya, sangat luar biasa ya bagaimana tadi ada umpan yang begitu baik dilepaskan oleh Liza Mazhar. Ya, Liza. Yang melihat pergerakan dari baik Amiatun. Dan ini dia memang kelebihan dari baik. Dia punya sprinter yang cukup baik dan juga eksekusi yang memang sangat akurat di depan gawang. Dan dia berhasil memaksimalkan peluang tersebut menjadi gol. Sehingga membuat timnas putri kita unggul 1-0. Ya, melalui skema yang terus dilakukan ya, aliran bola kepada mainnya satu ini.